Ikolah Pitua dari Ranah Minang. Sakato mengko batuah salisiah kusui nagari. Katuhan tangan tatadah. Sambuit salam johati suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini mama, nanka kita baca hari kini sakato mengko batuah. Kalau kita sakato di dalam kaum, itu kita batuah di nagari. Tak ubahnya salah satu contoh dari sakato mengko batuah ko, ketika niniak mamak mengecek, orang sumandoan yang orang manti membalik menangas kati imam menangan, ketika manti mengecek nelayan satu menangah, ketika imam mengecek nelayan menangah. Diambil inisiatif ni nenek mama, ba'a kito nan sawanta ko. Lai ka sesuai jo panape kito nan tadi. Lai yang ku mako sakato mako batua sarampak lo suaro majawek serenyo. Itu pun tak pakai di dalam duduak dek nenek mama, di duduak bakarapatan, di duduak nan saamparan, di dalam strata budi caniago. Apapun yang terjadi di dalam kaum dimusawarahkan serenyo. Mako terjadilah tuah-tuah di negari. Lakek pusako sapakai kau. Kalau ada orang bertagak pangulu, sapakai sa induak saja, tu nyolai bertuah saja. Tapi bertuah buruak di negari. Induaknya saja, sapakainya kami indak satu. Mako ada pituah nak mendukung sakato mangko bertuah. Yo banasa yo awak. Sapangana sa kalau macam mangko tuah itu akan muncul datang sendirinya. Baik dari rumah tangga. Untuk mengawali sakato mengkawa tuah ko di rumah tangga, itu harus mendidik anak, membuat anak tahu jo mamaknya, membuat anak-anak awak tahu jo pengulunya, membuat anak awak tahu jo ayah-ayah tuanya. Untuk itu acaranya. Caranya untuk mendekatkan anak jo ayahnya. Dululah pernah jo mungkin kita baca tasingguang-singguang seketek main bau babuko di dalam alam Minangkabau ketika puasa masuk. Diundang orang babuko untuk tahap pertama mengundang 7 balai orang atau 20 orang diundang di sana awak seh kalau tidak bisa dicampuan di sana bini seh umpamanya adik kecil karena ketika orang telah tiba tu mak dangang tu mak etek tu mak uncung tu mak uan tu mak unggah. Akhirnya kalau 5 tahun saja berturut-turut, mama indak akan pernah lupa jo kemanakan, kemanakan indak pernah lupa jo mama. Membawa orang babu ko naga dua, imbau lo ayahnya, dun sanak laki awak sesedunya, mama pada dia kakak jo laki, atu pak uo, tu pak angah, tu datuk tu segala macam di kecik yang kanak. Maka kalau ikutlah terjadi, si anak indak akan pernah lupa jo mamaknya, indak akan pernah lupa jo ayah tuanya, maka akan terjadilah nan sakato mangko batuah nan salisiah kusi negari. Aiko nan paralu kita pahami bersama-sama supaya terjadi tuah di negari didik anak sejak kini. Supaya kesantunannya jo ibu bapaknya, kesantunannya jo ayah-ayah tuanya, jo ayah eteknya, kesantunannya mamak-mamaknya, iko akan menjadi cermin di negari, maka terjadilah tuah-tuah nan disabui orang. Ia bana bagi cik orang, lah masak padi orang singkarak, disabi anak bongo tanjuang, lah disabi tinggal anak muda. Kalau mahi adik jo sarak, kalangi tuah membubuang, badanlah bakih orang bertanya. Barangkali itu saja dun sana, pembicaraan kita hari kini, mudah-mudahan di lain waktu kita bersuak baliak, runiang kau adonan basa luak, katokok dorong lompatan, dek bigik gali biasa, dek gali pantang taubah, bak cincin lekek di jari. Barilah maaf pada nambo. Dia letak ambo tak kasar, dia memang ambo terabo. Bukan dia ayah tak baca, manjo lai ketik kot abo. Sesuo nasada itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.